Halo guys, welcome back to my channel YouTube. Oke guys, jadi video kali ini aku bakal reaction lagi ya guys, karena kebanyakan yang komen kemarin tuh suruh aku buat reaction horror. Dan kali ini aku bakal reaction dari YouTuber Rusia lagi. Di sini dia kayaknya tuh lagi explore guys, dan pada saat explore kali ini dia tuh pakai drone dan dia bakal ngelihat situasi di sekitar dia, apakah ada penampakan Talking Tom yang sedang berantem dengan Angela ya guys. Di sini judulnya tuh kayak versus gitu guys. Oke. Jadi dia bakal mencari penampakan Talking Tom dan Talking Angela ya guys. Jadi langsung aja kita lihat videonya. Bentar. Kita pakai ini dulu guys. Oke, let's go. Ada cuplikannya guys. Oh iya, cuplikannya di sini ada Talking Tom mengejar manusia. Wow. Kembali lagi dengan orang ini. Bajunya Supreme lagi guys dia. Знаешь, кто не с нами, тот под нами. А я, как вижу, вроде песни очень нравится быть под нами. Так что быстрее подписывайся, чтобы быть за выслепать на Ютубе. Oke, temannya sama teman ceweknya lagi, guys. Enggak tahu tuh girlfriend-nya apa bukannya. Просто не поверите, где сейчас мы находимся. Буквально сегодня утром мне прислали сообщение, где рассказали. Oh, ada orang yang ngasih pesan. Mungkin orangnya tuh ngasih pesan kalau ada Talking Tom dan Talking Angela di wilayah ini, guys. Terus disamperin deh sama YouTuber ini. Ada gambar Talking Tom. Jadi ada penampakan Talking Tom di wilayah ini guys. Jadi YouTuber Rusia ini itu Jadi intinya tuh YouTuber usianya ini tuh menuju wilayah yang katanya ada penampakan Talking Tom dan Talking Angela ya guys. Jadi ada orang yang nge-chat si YouTuber ini suruh datang ke wilayah ini karena ada sebuah foto yang meyakinkan YouTuber ini kalau benar-benar ada penampakan Talking Tom. Dia sudah menerbangkan drone ya guys di sini. Di sini dia sudah menerbangkan drone. Di sana keren banget dong, ada lautnya. Di sini tuh ada sebuah rumah, tapi rumahnya tuh nggak banyak guys, ada paling 10-an rumah lah. Dan rumahnya itu berada di tengah-tengah persawahan dan pokoknya adalah persawahan yang dipenuhi dengan pepohonan-pepohonan yang banyak dan lebat guys. Dia menuju ke sebuah pepohonan yang lebat ya guys. Oke guys, sini dia tuh kayak melihat dulu sebuah wilayah-wilayah yang ada di sini. Di sini aku lihat sih banyak banget perumahan-perumahan gitu. Dan dikelilingi sama sawah-sawah ya guys tuh. Sawah-sawah semua guys. Dan jalanannya tuh lumayan sepi ya guys. Belum bertemu dengan Talking Tom dia guys. Mana ya Talking Tomnya? Gila, itu apa guys? Itu lawat atau apa sih? Bener-bener luas banget banget sawahnya, gila luas banget guys sawahnya. Di situ ada sebuah kayak perkebunan gitu. Itu apa guys yang pajang putih itu? Oke, dia mungkin bakal menuju ke sana guys. Karena dia menemukan sebuah bangunan yang terbengkalai di tengah-tengah perkebunan guys. Ini benar-benar sepi banget ya. Apa itu?
вроде бы ничего нету. Думаю, тут на говорящий дом планировать скидывать. Ту... Сини, тут как сабуах. Apa ya ini ya? Padang bukit kan? Iya, soalnya tuh bener-bener bukit yang luas gitu guys. Dan gak ada rumah-rumahan lagi. Jadi itu seperti ada sebuah bangunan. Kayak tiang-tiang putih gitu guys. Aku gak tahu itu bekas bangunan apa. Kayaknya sih itu bekas bangunan itu sih, gedung sih guys. Tapi udah dirusak gitu loh. Jadi tinggal tiang-tiangnya aja. Gila, ini orang ngerap kali ya. Cepet banget ngomongnya. Kayak gak ada spasinya, kayak pengen. Скорее всего, что раньше это здание было зданием фермы. Мы уже снимали в таких зданиях. Oh iya guys, ini beneran kayak bekas bangunan gitu guys. Kelihatan dari masih ada lantai-lantainya gitu sama tiang-tiangnya. Tapi bener-bener kalau malam ya guys, itu tuh gak bisa ngebayangin aku. Pasti kalau malam ini tuh pasti bakal serem banget. Tempatnya aja kayak gini, jauh dari penduduk. Bayangin aja guys kalau malam, serem banget gak tuh. Okay guys, di sini belum bertemu dengan penampakan Talking Tom. Ini ada apa guys? Kayak gedung gitu di tengah-tengah. Kayak kastil, iya kayak kastil guys. Iya guys, itu apa guys? Bangunan apa ini? Kayak gini. Apa ini guys? Oh my god. Пролетел. Нужно немного медленнее лететь, чтобы смогли заметить. Итак, банды, еще одна попытка. Ini bekas apa ya guys? Kok kayak sumur, tapi bukan sumur lah. Ini kayak bangunan gitu. Tapi ini bangunan bekas apa ya? Tapi keren banget tempatnya, gila. Kayak luas banget gitu. Masih hijau-hijau gitu loh guys. Apa itu guys, hijau-hijau? Apa ini? Apa itu guys, tempat apa itu guys, hijau-hijau? Kurang tahu aku. Banyak banget hijau-hijau kotak gitu guys. В этом мы на правильном следу. Мы реально сегодня можем снять говорящего Тома. Потому что все то, что мы здесь видим, очень похоже на то, что он живет где-то тут. О, господи, окей, быстрее возвращайся обратно к тому зданию. Kita cepetin ke menit. Kita cepetin aja ya guys, ke menit 851. Ada bangunan tua di sini guys. Di bangunan tua ini benar-benar luas banget. Dia sedang turun. Ada apa di situ? Oh my god. Oh my god. Ada anjirnya. Iya guys, ada anjirnya guys. Oh my god, oh my god. Анжела berasal dari gedung kosong itu. Ngapain dia di sana, guys? Ada Анжела datang, guys. Dia keluar dari gedung kosong itu, guys. Apa yang dilakukan Talking Tom dan Talking Анжела di situ, guys? Kita lihat ya. Kayaknya dia keluar gitu, guys. Si Tom sama Анжеланya, guys. Dia menuju kemana? Kita lihat dulu. Iya dong, itu yang depan yang warna abu-abu Tom dan belakangnya si Анжела guys, jelas banget. Kita lihat dia mau kemana ya guys. Tom bawa apa sih Tomnya? Bawa HP. Kok jalannya gitu sih Tomnya? Coba di zoom. Kok jalannya kayak gitu?
Nah, ini dia guys, jalan setapak tuh kayak gini guys, tuh lurus kayak gini. Hey, ada orang guys, ada orang yang datang guys. Dia berjalan menuju arah Tom sama Angela guys. Orangnya ini. Oh my god, dia bakal bertemu sama si Tom dan Angelanya guys. Ternyata itu videonya tuh bukan Tom lawan Angela, tapi Tom Angela lawan orang ini kali ya. Tom dan Angela ngehampirin orangnya ini guys. Apa yang terjadi? Dikejar dong sama si Tom. Aduh, oh my god. Jangan-jangan si Tom ini psycho lagi guys, yang nyamar jadi Tom. Oh my god guys, ditangkap dong orangnya. Oh my god, kasihan. Kok kayak anak kecil sih guys. Jangan-jangan dia nyulik anak-anak gitu. Dibawa dong guys. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Dibawa kemana coba anak ini guys? Неужели не собирается его убить и съесть его мясо? Это же такой ужас! Бедный ребенок и не собирается его убить! Он даже сам об этом не догадывается! И самое печальное, что его родители не знают, где его искать! Даже если мы сейчас позвоним в полицию, нам все равно не поверят! Ini kenapa orangnya gak nyelamatin Niana gitu loh? Когда хотят убить ребенка, это же полный бред! Ini orang yang di mobil, youtuber ini gak nyelamatin itu anak. Я так надеюсь, что они его не будут чего делать, мы просто никак не можем... Dibawa kemana guys anaknya guys, kita lihat dulu. Так жаль его! Смотри, какое-то полотно, и они ложат его туда, ты видишь это? Мы подготовились. Неужели они хотят реально его съесть? Читару, гэс, си Том кайак сенэнг бангат, гэс, ngedapetin anak itu. Di tepi-tepinya tuh kayak ada pohon menjulang tinggi guys, dan tuh bener-bener serem banget sih, apalagi kalau malam ya kan. Bayangin kalian malam-malam lewat situ terus ketemu sama si badut Tom dan Angela ini. Oh my god. Pukul atau diapain sih guys tadi? Gak lihat aku. Jangan-jangan psycho nih guys orangnya. Oh my god, drone-nya dikejar. Kenapa juga drone-nya yang deketin? Gila. Guys, oh my god, udah selesai videonya ternyata. Oh my god guys, gak habis pikir tadi tuh si Tom dan Angela nangkep sebuah anak atau orang gitu, dan orangnya disuruh kayak tiduran gitu, gak tahu kayak disuruh tiduran gitu, dan si Tomnya tuh ngebawa kapak ya guys. Soalnya pas drone-nya itu ngedeketin si Tom dan Angela, disitu terlihat kalau si Tom tuh bawa kapak gitu. Oh my god. Oke guys, karena videonya udah selesai jadi mungkin sampai sini dulu. Jangan lupa buat like, komen, dan subscribe. Kalau kalian suka dengan reaction horror aku, silahkan komen di bawah. Dan thanks for watching, bye-bye.